Kang, nyari apa sih? Kayak orang linglung deh. Enggak. Aku jadi sebal lupa gini ya, kalau nggak sadar kesini deh. Di mana nih? Mana Neng ya? Tempat makan yang mana ya? Kang, Neng tahu, buat tebak-tebakan aja lah ya. Eh? Biar ingat, bus apa yang asapnya wangi sate? Ibu apa semua ya, aroma knalpot ya begitu Neng, mana ada aroma sate. Hidung kamu aja tuh yang aneh. Itu kok orang lupa ingatan begini ya, susah ya. Ibu apa yang aromanya sate? Iya, sate Bustaman Suyatno, Pas Semarang, inget gak? Bustaman, oh iya. Oh iya. Ayo Neng, satronin Pak Bustaman. Iya, kelihatan. Senyum-senyum aja Kang Pepi. Nggak tahu, di depan makanan tuh terasa ini ya Neng ya, kayak... menyegarkan. Happy gitu happy. Loh. Nah, kita langsung ke sate kambing dan tengkleng. Kalau ini kan tulang-tulang gitu Neng. Oh, dan tuh kalau tengkleng emang spesial tulangnya tuh. Jadi seninya memakan daging di sela-sela tulang. Oh. Itulah dari tengkleng. Kita oh, coba. Tengkleng. Coba dulu. Kaldu kambingnya, Neng. Berasa, Kang. Berasa banget. Kasih jeruk dulu. Kita timpa jeruk. Sum-sumnya, Neng. Waduh. Simpen di sini. Tarik, Kang. Bisa begini ya. Nggak ngelawan sama sekali, Neng. Empuk banget ya, Kang? Ini ngomong sama si bapaknya, Neng, yuk. Iya, Kang. Neng penasaran, Neng. Bapak. Pak, mohon maaf, Pak. Boleh ngobrol sebentar? Nah, ini, Pak. Sambil, Pak. Ya. Saya mau tanya ini, Pak, tentang sejarah sate ini, sate ya. Pak Bustaman ini ya, Pak Bustaman ya. Iya. Sama sejarah kenapa bisa enak nih, Pak. Sejarahnya bisa enak kenapa nih, Pak? Ya. Monggo, Pak, silakan cerita, Pak. Asalnya sih bukan orang Semarang ya, Pak. Jadi loh, ya. Bapak orang mana, Pak? Orang dari Solo. Oh. Iya. Merantau ke Semarang. Ketemu apa itu restoran namanya orang merantau, kita kerja di situ. Oh, dulunya kerja iya. Di salah satu restoran di Semarang. Iya. Setelah saya di Semarang kira-kira 3 bulan, 4 bulan, saya merantau ke Jakarta. Oh, dari Solo ke Semarang, Semarang ke Jakarta. Iya. Tahun? Tahun 55 dah. 55? 65. 65? Iya. Usaha ini deh, kecil-kecilan dulu. Akhirnya kita... ke ini, Pak, ke nama nih, Pak. Iya. Bapak namanya Pak Bustaman? Sebetulnya bukan Pak Bustaman, deh. Loh. Pak Suyatno. Loh kok ini Pak Bustaman khas Semarang? Oh, ini di Semarang itu kampung Bustaman. Di situ itu pusatnya orang dagang sate, orang dagang gulai, terus tukang potong kambing di si kampung situ juga. Oh gitu. Bukan nama Bapak. Bukan. Ya. Ngomong-ngomong tadi kelamaan ngobrol, Pak. Satenya dingin, Pak. Saya mau angetin lagi, boleh nggak, Pak? Boleh. Neng, kita angetin lagi, Neng, sate, Neng. Saya angetin ya, Pak, ya? Iya. Kalau di TV kok lucu ya? Hah? Di TV lucu, Pak? Iya. Kalau di sini nggak lucu ya, Pak? Enggak. Beda bidang, Pak. Oh, gitu ya. Kalau di TV itu lagi nyari duit. Oh. Ini nyari makan, Pak. Ini kan sedikit serius, Pak, ngobrol tentang sejarah Bapak. Masa Bapak cerita sejarah hidup Bapak saya ketawa-ketawa? Kan songong itu ngetawain ini orang, nggak boleh, Pak. Ini aja. Mending foto aja dulu, Neng. Mau foto? Iya. Ini Bapak semangat. Yuk. Cobanya. Bapak. Lihat ke arah kamera yang warna merah, hitungan ketiga Bapak berteriak, Bustaman! Gitu ya, Pak ya? 1, 2, 3. Bustaman! Kita ucapkan salam ngunyah, yuk, Pak, yuk. Tangan di sini, Pak. Bilang, oke, Food. Oke, Food. Ah, bantanya gini 3 kali, Pak. Ting, ting, ting. Ting, ting, suaranya ting, mana, Pak? Ting, ting, ting.
Nah. Hidup munya. Jangan di sini, Pak. Munya. Munya. Digas terakhir, Pak. Munya. Enggak. Beneran, Pak. Itu namanya salam ngunyah, Pak, buat kita, Pak. Oh, iya. Pak, saya lanjut makan ya. Iya, silakan. Satenya enak banget, Pak. Ada apa lagi, Romlah? Sudahlah, semua sudah berakhir, Romlah. Kok Romlah sih? Oh. Kim Pepi, sebentar. Tapi Aneng mau menjelaskan, cuman Aneng malu. Sudahlah, Choyun Fat. Aku ya nama Korea kan? Sudah. Dengar sebentar. Aku lapar. Itu yang aku mau jelaskan, Kim. Gaya-gaya kok Koreaan begini, maksudnya cuma ngujar laparnya doang. Iya. Ya, tapi ini mau makan yang berbau Korea, Kang. Bagian kita di sini jauh, Neng, harus ke mall kan kalau itu kan. Masa sih, Kang? Wah, Neng. Ini benar ke Koreaan. Kamu datang ke tempat yang tepat, Jinggem. Jinggem, Kim. Ayo, Jinggem. Kang, minta masakan yang spesial di sini ya. Ya. Pokoknya ciri khasnya yang kokoreaan itulah, ya, yang serba Pipi. Korea pokoknya ya. Ntar saya kasih spesial buat Mas Pipi. Ayo, Neng. Neng, kita coba yang ini dulu, ntar takut keburu mekar. Coba mie-nya ya. Kamu coba aja mie-nya, Neng. Neng? Iya, Kak. Aku nyimpan. Wow. Rasa kimchi ya. Bener gak sih rasa kimchi begini? Bener, kan? Bener, Kang. Di pinggir jalan bisa menemukan nuansa Korea. Dengan harga kokoreaan. Wah. Wow. Udah deh, Neng. Masukin dulu satu-satu yuk. Ininya dulu. Neng bantuin ya, Kang? Iya, boleh. Nah, ini apa anduk? Ini? Itu dia. Anduk ya? Anduk bukan. Kalau di kita seblak kali ini ya. Seblak aduh. Bukan sih? Apaan ini, Kang? Seblak, Neng. Dipotong aja dulu, Kang. Oh, ini makannya langsung nih begini nih. Tuh. Sate-sateannya kali ya ala Korea. Sate-sate ala Korea. Ini enak banget, Neng. Mas, boleh nanya-nanya sedikit, Mas? Boleh. Boleh. Duduk sini, Mas. Kimchi kali ya, En? Iya. Udah. Ini terlintasnya apa, Kang? Maksudnya kan masakan Korea kan segmented banget ya. Oh. Idenya dari mana nih, Mas, sampai ini? Monggo, Mas, sampai terlintas gitu. Sebenarnya gini, orang itu rata-rata kan mau makan Korea itu ngeluarin budget yang mungkin cukup mahal ya, Mas ya. Betul. Nah, itu di mall-mall gitu kan. Ya. Nah, kalau untuk kita sendiri sih, kita makan Korea itu mau makan Korea nggak harus ngeluarin duit banyak. Nggak harus mahal. Nggak harus mahal mungkin gitu, Mas. Ini diadopsi emang asli masakan Korea atau Mas kreasiin sendiri, Mas? Campur sih, Mas. Ada yang kreasi sendiri, kayak bumbu-bumbunya kita bikin sendiri sih. Ini kayak kimchi kita bikin sendiri. Oh, kimchi bikin sendiri? Betul. Tapi kalau dari rasa mirip ya, Neng ya? Aku nggak nyangka ini bikin sendiri loh, Mas. Ini bahan dasarnya apa, Mas? Itu sawi putih, Mas. Sawi putih, terus? Sawi putih campur cabai gitu lah, campur ya. Kang? Ya? Boleh minta tolong? Ya. Maaf ya. Ini minta kuah ya? Asik. Tambahin kuah, Kang.
Enggak apa-apa. Ya, iya. Maaf ya. Buahnya bocor, buahnya bocor. Oh, bocor ya? Bocor. Eh, mas sebelumnya, maaf Mas, minta foto dulu. Foto dulu. Nanti kita simpen di Instagram kita ya, Kang ya. Nanti hitungan ketiga, Kang berteriak ke arah kamera yang warna merah. Berteriak, Kokoreaan. Gitu. Ya. Satu. Satu, dua, tiga. Kokoreaan. Oke, Food. Ting, ting, ting. Hidup punya. Punya. Punya, 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 punya. Digas, kan, digas. Punya.